والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلّب رحمه الله تعالى وأدم ونفع في, في دارين آمين matlabu furudil wudu ini masalah perdu perdu wudu amal wudu fa furuduhu ay arkanuhu sittatun faqat fi akis salimi wa ghairi amal wudu adapun wudu fa furuduhu maka perdu fardunya perdu ay arkanu maksudnya rukun rukunnya sittatun itu ada enam Fakot saja fi kisah salimi pada hak Orang yang sehat, dan lainnya, selamat, maksudnya sehat. Ada enam, ya. pada hak orang yang selamat, yang sehat. Berarti nanti ada tambahan lagi orang yang nggak sehat, ya. yang baul ya, umpama gitu ya ada tambahan lagi kalau dia enggak sehat contohnya dia salah bau selalu keluar ya pipis umpama begitu ya nanti tidak ada punya kewajiban lagi tuh yaitu apa dia harus ya mualat mualat buat dia adalah wajib Al-awwalu niyatu tini salati Bermula yang pertama yaitu niat toharo bagi sholat, niat toharo bagi sholat. Jadi uduk niatnya pertama niat bersuci untuk sholat. Nawa itu toharota lisolati boleh begitu. Kalau kita biasanya apa? nawa itu roh hadasil asgor. Pakai ini boleh. Ya, nawa itu toharota lisolati boleh. Begitu au niyatu rob hadasi atau dia niat nawa itu rob al hadasi yeah. begitu aja itu boleh wa in lam bil sekalipun dia tidak qaidkan dia tidak sifatkan dia dengan asghar sekalipun dia enggak mengatakan nawa itu rob nawa itu rob al hadasi nah, itu rob al hadasi nah, sekalipun begitu aja enggak pakai Nawa itu rob al hadasin asgor sekalipun sah di niat begitu aja Nawa itu rob al hadas nilahi taala jadi uh -uh. tapi kita jangan macam-macam dah ya hemat saya sih jangan macam-macam apa yang sudah kita amalkan dah pakai itu aja uh -uh. ini sekedar ilmu boleh untuk jadi pengetahuan apa maksud saya biar kagak bingung nanti ya. jadi mulai itu niat kita nawa itu taharat ali solati untuk kudu nawa itu rob al hadasi boleh ya. nggak pakai asgornya au niatu nakuhima atau niat sumpah keduanya kan niati itu anil hadasi seperti niat taharat anil hadas nawa itu taharat anil hadasi begitu niatnya boleh was tibahati salati ya ya niat ya dan niat bersuci dari hadas dan niat ya apalagi eh, mem membolehkan salat ya dia niat untuk membolehkan salat Nawa itu taharata li stibahati shalah. Boleh begitu ya. Wa huwa niyati fardil wudhu'i. Dan niat seperti niat tahara dari hadas dan membolehkan salat dan niat fardu wudu. Nawa itu fardhol wudhu'i. Boleh begitu. bil qalbi di hati. Jadi yang namanya niat itu adanya di hati niatnya. Li an nahu karena hati? Karena bahwa hati itu tempat niat. Fala ibro tapi mafin lisani maka tidak ada ibrah. Ya, maksudnya enggak ada, ya enggak ada pelajaran, enggak dianggap dengan apa yang di lisan jadi kalau di lisan itu enggak dianggap. Tapi atala fuz ya. Fil lisan mustahabun. Melapaskan di lidah itu adalah sunnah. Jadi jangan tinggal. Kenapa? Karena lidah ini untuk menolong hati. Ya, lidah ini untuk menolong hati. Ya. Guru saya Kiai Sabi Azami ketika menerangkan ini, beliau memberikan contoh orang kalau dulu ada orang tukang jual beras. Dulu orang ada tukang jual beras keliling. Ya. Jual beras keliling. Orang ada yang jual beras keliling. Itu cara ngitungnya satu, 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 dua, 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 dua tiga, 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 empat. Ingat? empat empat lima 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 enam ini tegasin banget enam enam tujuh ini namanya lidah ini untuk menolong hati biar kuat sama kita pun begitu lidah ini untuk menolong hati membantu hati biar kuat Ma'a awwali ghasli syai'in minal wajhi serta awal membasuh sesuatu daripada muka. Jadi niat itu di hati serta awal basuh sesuatu daripada muka. Kenapa dia li'annahu zaman karena karena bahwasanya itu masanya zamannya. jadi di situ niatnya. Jadi perlunya ada enam pertama Ya. Niat bersuci untuk sholat. niat mengangkat hadas atau sumpahnya. Di mana niatnya di hati? Niatnya di hati. Serta awal membasuh muka. Maksudnya apa? Ketika awal basuhan muka. Ketika awal basuhan muka. Awalnya kita di mana? Setelah maulnya di atas boleh, di tengah boleh, di sini atau di sini. Tapi yang sunnahnya di atas. Kenapa sunnah? Karena tempatnya mengalir air itu dari atas ke bawah. Jadi nggak ribet. Jatuhkan air di sini. Ketika air jatuh di sini kita niat di dalam hati kita. Ya. Jadi ketika air jatuh di sini, hmm. jangan begini. Ya kalau udah begini, apa? Apa enggak sah begini? Sah sah aja, cuma harus dibalikin lagi. Gitu, dibalikin lagi ke atas. Ya. Airnya di sini, jatuhnya. Ya, perhatiin. Airnya jatuhnya di sini. Niatnya, ketika air jatuh di sini. Awal basuhan, perhatiin uduknya. Siapa yang perhatiin uduknya? Saya yakin, insya Allah sholatnya dia perhatiin. Siapa yang sembah uduknya sembarangan, sangat dimungkinkan dia tidak perhatian dengan sholatnya, sangat dimungkinkan. Hmm. Lihat ya, orang yang enggak perhatian sembahyangnya, lihat dia punya uduk, dia enggak perhatian. Ya. Tapi kalau ada orang sembahyangnya, masya Allah, insya Allah, ya, dia punya uduknya cakepnya. Hmm. Kenapa? Karena sholatnya baik. Siapa yang sholatnya baik, insyaallah semua baik. Hmm. Asani As kedua goslu zohiri jamil wajhi membasuh semua membasuh zohir semua muka membasuh zohir semua muka hmm. walau bivik ghairihi. sekalipun dengan perbuatan yang selainnya Ya. Jadi yang kedua membasuh zohir semua muka. Jadi yang kedua ini rukun yang kedua membasuh muka semuanya. Zohir semua muka. Walau sekalipun dengan perbuatan orang lain, bila izni dengan tanpa izinnya, dengan tanpa izin dia orang uduin. Kenapa begitu? Karena wajib yang namanya yudhu. wajib untuk sholat perdu. Aubis ya untuk sholat sunat juga gitu sama ya. Aubis fi zakiran atau dengan sebab jatuhnya dia fi pada seumpama sungai. Kalau tadi dengan perbuatan orang lain dengan tanpa izin atau dengan sebab jatuhnya dia di sungai umpama in kanada akhirnya niat jika ada dia itu menyebutkan bagi niat pada keduanya ya jadi wajib tuh ya membasuh seluruh muka basuh seluruh muka zohir seluruh muka dibasuh zohir seluruh muka semuanya dibasuh Ya, maksudnya dari atas walau ini sekalipun dengan perbuatan selainnya maksudnya orang lain bila izin dengan tanpa izinnya atau jatuhnya dia di seumpama ya di sungai in kana zakiran liniyati bihima jika dia itu menyebutkan ya bagi niat pada keduanya jadi akan dianggap kalau dia ya niatin pada keduanya itu dengan perbuatan orang lain atau jatuh mesti diniatin kalau enggak diniatin ya enggak bisa Wakal wajah sairul aqdai dan seperti muka sekalian anggota tubuh, anggota uduk maksudnya, anggota uduk seperti itu. Bikila fima ida asal goslu bivali, ya ida asal goslu bivali. Kata arudi ini lima tari wamash ini filma ini. Walau yustara tu fi zikruhul niati ikomatan la umkoma. Bikhilafi lain halnya ma sesuatu idha apabila al hasil al goslu hasil oleh goslu oleh membasuh. Bikfi dengan perbuatannya, maksudnya langsung nih. Kata Arudi seperti datangnya dia lil matari kepada hujan, bagi hujan, datang hujan membasahi mukanya, ya. badannya. Wa mashihi, tak jalannya dia filmai di air, jalan di air. Betul juga jalan di air tu. Air tu. Ya, siapa dia gitu? jalan di air itu? Ya. Nyemplung di air, jalan dia di air. Fala tu fi zikru maka tidak disyaratkan padanya menyebutkannya liniati bagi niat. Mukomatang lahu, mukomatang lahu, lahu, mukomatang ya karena menempati baginya di tempatnya di tempat ya, berdirinya jadi kalau yang seperti ini ya tidak lahu, untuk menyebutkan niat jadi udah hasil ya, ya udah hasil aja min mabda'i tasdi'il jab'ati dari mana mulanya dari permulaan luasnya jidat al-luasnya jidat min a'la bastiha ya dari atas ya Hamparannya jadi apa uh, lebarnya ini? ini jidat ila munta'a zakoni sampai dengan batasnya apa jidatnya? Maksudnya kening ya jidatnya kening keningnya dari paling atas jidat, hamparan jidatnya kening ini ini tempat tumbuh rambut awal biasanya. ilamun ta'azakoni sampai akhir jeng, janggutnya sini ya. dari atas ini keningnya tempat tumbuh rambut sampai akhir janggutnya wa minal uzuni ilal uzuni dan dari telinga ke telinga dari telinga ke telinga Wajib dan wajib goslu jamii syaril wajhi atau syaril wajhi zohirihi wabatinihi dan wajib membasuh semua rambut muka rambut muka rambut muka ini apa alis bulu mata zohir zohirnya zohir muka wabatin dan dalam muka wa wal basharatu wa khiladuh yaitulah ya kulitnya dan selak-selaknya illa batina rijali <mukri> rijli <tessun> riyatir rajuli wa aridai al kasifat al kasifaini kecuali dalam kecuali dalam jenggot laki-laki dan dua cabang laki-laki. Al kasifa ini yang tebal. Ya. Fala yajib maka tidak wajib membasuhnya. Ada orang, -orang jenggotnya tebal. Hmm. Ini enggak ada jenggotnya ya. Anggap enggak ada lah dia. Nah, wajib. Ya, jadi gini aja. Bal yajib bahkan wajib ghusl zoiri ima faqat wajib membasuh luar keduanya saja. Jadi zoir keduanya aja. Dalamnya enggak wajib. Hmm. Ini kita harus perhatiin jangan sampai enggak mengerti, enggak paham. Jadi siapa yang perhatian kepada wudunya, insyaallah dia akan perhatian kepada salatnya. Dalam hal apa salatnya? Salat tarawih, enggak mau dia ketinggalan. Enggak mau dia ngasuh, enggak mau dia ketinggalan apa alfa apalagi dia perhatiin tuh uduknya. Nah kalau ada sembahyang traweknya main-main, kamu lihat dia punya uduk. Main-main hmm. Enggak enggak bagus uduknya. Tapi kalau dia bagus, kamu awalnya dari situ semua. Uduknya bagus, ya, kemudian oh, ceboknya bagus. Rapi semua, insya Allah salatnya sholatnya bagus. Kayak bagusin tuh kita punya, berudu bagusin, caranya bagusin. Yang makrum aku ditinggalin, insya Allah dia punya sholat, insya Allah bagus. Saya percaya itu. Kamu boleh lihat. Bukan? Nah orang kalau udah sholatnya bagus. Sholatnya bagus. Insya Allah urusan-urusan dia insya Allah bagus. Tapi ini bagus sholat orang ini bukan hanya di pandangan banyak mata orang aja. Bagusnya dia zahiran wa wabatinan. Bagus. Artinya zohiron wabatinan fisir wal alania Maksudnya dia sembah yang nggak ada orang, sembah yang banyak orang, dia tetap bagus, bagus terus dia melakukan. Mudah wah, dia lakukan itu. Insya Allah orang ini terpercaya. Urusan dunianya, urusan akhiratnya. Ya. Yakin itu. Tapi kalau udah sholatnya kayak begitu main-main sholatnya enggak benar sholatnya, maka jangan dikasih amanah, ya. jangan dikasih amanah. Kenapa? Pantas ya. Yerusalem, tunggulah kehancuran. Ya. Jadi sholat menjadi satu ukuran. Ukuran dunia akhirat. Saya yakin itu. Ukuran dunia akhirat. Dan orang yang salatnya benar-benar dia perhatiin zahir batinnya. Zahir batinnya apa? Hukum-hukumnya dan batinnya, khususannya, insya Allah, ini orang-orang yang rajin duduk di majelis ilmu. Nah, orang yang duduk di majelis ilmu, insya Allah, itu orang rajin sholatnya. Ini majelis ilmu itu luar biasa besar sekali, kemanfaatan orang yang duduk di majelis ilmu. Maka oleh karena itu jangan sampai kita punya keluarga diri kita dulu dah. Jangan sampai kita enggak enggak duduk di majlis ilmu. Apalagi sudah jadi punya keluarga. Ajak tuh bini kita duduk di majlis ilmu. Enggak cukup nonton YouTube aja enggak cukup. duduk di majlis ilmu. Nonton YouTube tambahan aja, ya. tambahan aja. Harus ada yang aslinya juga ya. Duduk. Insya Allah kalau dia duduk di majlis ilmu, Allah kasih banyak keberkahan. Allah kasih banyak keberkahan. sahabat-sahabat Nabi hmm. yang duduk Sama Nabi ya. itu mempunyai keistimewaan yang lebih daripada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya walaupun ahlu sunnah mengatakan bahwasanya wa kullu udul semua sahabat itu adil tapi ketika dia lebih banyak bersama Nabi dia akan mempunyai kemuliaan lebih besar Begitu pula orang yang duduk sering di majlis ilmu kepada guru-guru, kepada para ulama, dia akan mempunyai nilai lebih daripada orang yang enggak duduk di majlis ilmu. Nah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kita, diizinkan kita, diberi kita kemampuan untuk bisa duduk di majelis ilmu mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu manfaat amin ya yeah.